kembali kami sekali dia reportan terhilang. Coba jos. Baik, hadirin mitra olahraga TV dari Tanah Air, di mana memaksimum final di season kedua antara putra daripada Garis Menaris Toreris dari kota Singapura berhadapan versus Tarkam. Mungkin dua negara tetangga SPD dengan Tarkam masuk ke semifinal, apakah Tarkam play akan mengikuti rekan sebenarnya yaitu SPD yang sudah dari awal bertengkar raih tiket yang akan melakukan sub masih acang-acang bagaimana jam subnya apa sudah cukup keras apa sudah terputra realis atau daripada Jarek ada ahli bapak di sana play singkat saja masih dapat kembali baik cukup keras buat poin nampaknya dan cukup bagus daripada nomor 45 daripada anak-anak Garesi yaitu saudara Akel atau Mene kelahiran kota Cina mungkin di kontrak ke tim daripada Garex pemain termahal mungkin di musim event turnamen ini lepas sudah ada penyediaan daripada karena saya tumpang aja di sana lepas main cukup keras baik lepas daripada putra daripada Tarkam nomor punggung 9 yaitu saudara Karim untuk sudah masih acak-acak lepas shoot ada masih liar yang disuguhkan sudah alih tadi tidak terarah dan terukur hanya melebar di luar lapangan pertandingan dan kini cukup poin bro scoring bornya tidak kelihatan silai berapakah itu 5-10 skor tulis atau di ada 6-10 satu super apakah main ini akan melakukan shoot pemain daripada Cina mungkin ini lepas sudah kasih sudah baru tak acak di sana dan liar eksekusi dengan campuran dengan LT Tunei daripada Kutub Aintun saudara-saudara dan beri-beri poin untuk putra daripada anak-anak laris atau ini apa saudara-saudara keluar lapangan pertandingan yang disuguhkan oleh saudara main main tadi saudara-saudara dan satu setelah itu kubur dari para putra ada anak Tarkam salah sahabat lepas sudah berapa ada pasti beberapa dari para putra Alibaba dengan pasti beberapa dari para putra antaranya tadi cukup piawe sudah pun lemah namun menurut cukup usia yang kosong dan satu setelah lagi masuk ke persiapan yang ke arah posisi 2 dari 4 dan poin-poin poin pertama tim putra daripada yang sukses Alibaba tadi tinggalkan jalan untuk sana yang sudah tinggal tadi masih satu kembali kabur tadi dan ajak di sana sudah namun bola terjadi dari Akel salah satu pemain staff penyebrang putra Leris dari Garek tadi menyentuh kita dan satu super atau poin di tengah tempat kami 12-9 berubah lebih 3 angka jam sebelum pas Karim belakang harus dapat dikembali kami sekali dia reportan terhilang apa saya akan berkumpul dulu kami sekali dia reportan terhilang Garek Alim Al-Hayda tadi yaitu saudara Tiki Akel nampaknya disini mungkin banyak Akel namanya ini dikarenakan pemain daripada putra Garek Leris mempunyai ke mata yang agak sedikit-sedikit nampaknya keturunan Cina lepas sedang lepas bola antara keturunan Cina lepas sedang lepas mungkin pada dengan tubuh 6 daripada putra Tarkam tadi saudara-saudara yaitu saudara Agus Cikong mungkin kelahiran asal kota Pangandaran ini lepas sudah ambil ke pasti berapa umpan dulu lagi Agus Cikong melakukan drop point untuk menemukan bola jatuh di bidang permainan sendiri pakai satu sokong untuk kubu anak-anak Rais atau Garis
Ancang-ancang lebih lagi terlaris. Lalu percangsupnya. Langsung lepas sudah presentasi. Ada pasti di sana. Rokan upah untuk ada cerah Agus. Terjadi dua. Bintang apatnya di asal angkasa tadi. Kalah umur. Lepas itu pemain daripada putra Garik si Haris tadi. Itu sopan untuk putra anak-anak. Karena angkat masuk ke asli. Ancang-ancang sudah ajak semua aja. Lepas sudah presentasinya. Ada pasti di daripada putra. Lari. Lepas semais. Keras, baik lepas pemain yang masih muda belia nomor punggung 3 daripada Laris tadi, yaitu saudara Angki tadi melakukan 12-14 menit, hanya lebih dua angka bisa disetujui gerakan. Oh, kurang namun dalam menyentuh kita daripada putra anak-anak Tarkam tadi dan puluh-puluh poin semakin berharga menjadi 13-14 menit. Speedy yang sangat sangat riskan, apakah dapat menyemakan kedudukan? Ada pasti lewat turun, ada ajak di sana, ada Agus. Lagi-lagi eksekusi lepas dari posisi 2 oleh Agus Cepetan di saudara-saudara dan servis super menjadi 15-13 menundukan. 15-13 Agus akan melakukan set ancang-ancang lawan ke hingga set bagaimana cukup keras sekali lepas dengan ada pastinya dari putra ada Leris berikan saja masih ada satu berikan ada di barisnya ada aja cintanya BKT kepas Agus Cepetan masih ada sana lupa dari putra anak-anak Leris lepas Alibaba. Ibu dapat dipindah lepasnya. Sebaiknya lepasnya Ali Baba tadi namun bola melebar ke luar lapangan pertandingan dan lebih pun dikuali pertama Sebu Sokoli dari 14-15 kedudukan putra daripada anak-anak Laris Jarek Sokoli lepasnya cantik sekali memang bola seadanya berhubungan dulu dengan pintar putus untuk diantisipasi di saudara-saudara tipis bagaikan kumbang dan madu nampaknya 15 sama nampaknya kawin dan kedua kali di season kedua ini di pertandingan super final jam satu pas sudah ada di sana pasti berapa kata aja poin lepas oleh main tepat untuk putra Tarkam baik dan saya bisa dilakukan oleh putra di sana anak-anak Garek Europa silahkan ada Robo Kartes tenang ketagihan nampaknya lagi-lagi jam sebelum lepasannya berpunggung 3 yaitu saudara Anggi tadi menghasilkan atau mengantongi 2 poin dan angka bertambah itu 17 jam sebelum lepas sudah ada sebelah ada pasti sudah Agus Cepol Robo Kartes tetap lagi-lagi diperagakan oleh putra anak-anak Laris atau anak-anak Garis poin bertambah di 18-15 kedudukan masih jam semakin depan sudah Anggi lepas sudah ke belakang ada pasukan daripada putra anak-anak Tarkam Libero tadi berapa pasukan saya itu sudah tanya datang lagi tekanan daripada pulang Garis oh pulang Garis kalah musuh generasi lebarnya berikan umpan di sana pasti ampun lepas masih sedang kedudukan ada sana Ali Baba ada sana Ali Baba daripada putra Garik Laris tadi itu sudah hilang Dendi poin bertambah semakin merangsak menjadi 19-15 leading 4 angka atau 4 angka terbaik nampaknya untuk putra Tarkam padahal tadi tepat memimpin jam sudah akan lepas sudah ada sekembang bagaimana kontrol kurang disebutkan oleh sang Libero daripada putra Tarkam tadi yaitu nomor 12 tadi official coach atau manajer dipersilakan duduk di bangku dan dikarenakan mungkin cuaca sudah cukup bersahabat dengan kita 20-15 jam set lepas sudah ada pasir pada jam itu lupa pada lupa lepas memang jelas ini yang kasih anda tadi poin cepat nyabrang dan pun berupaya bertambah saja di 21-15 hanya 4 poin lagi dibutuhkan oleh putra anak-anak Garik Laris ini masih ancang-ancang jam shootnya bagaimana lakukan sudah cukup lama cukup keras tadi masih bagi kembalikan lompat wajah pastinya langsung tadi untuk saya rokat umpan di sana namun sayang nampaknya Ali Baba melakukan spike dari posisi tegelan bola antaranya tadi melebar keluar dan satu super ini 21 kemudian ancaman tadi pada putra Tarkam lepas yang ada di borong desain rokat umpan adalah bola set lepas oleh sang desain rokat umpan adalah bola nampaknya ya nomor punggung 5 daripada garisnya itu saudara Hi atau Anggi lepas sudah bagaimana ternyata bolanya melebar keluar dan saya pusat perlu untuk putra daripada Tarkam play 17-22 leading 5 angka dapatnya untuk putra anak-anak Tarkam namun tidak datang mustahil seandainya dari perwira berpihak tim daripada Tarkam bisa saja memenangkan pertandingan di set awal atau set final berokat umpan di sana berikan umpan di depan ada Alibaba 2 poin lagi-lagi
dua orang yang menghadang tembok Cina daripada spike lepas oleh Alibaba tadi dan puni-puni poin pertama 18-22 hanya terpaut 4 angka lagi untuk menyamakan dudukan di set yang pertama ini. Masih Putra Tangkampai lepas sudah ke belakang, ada passingnya daripada Putra Anana Hilah. Oh, passing Hilah Putra yang sangat sadis daripada Putra Anana Hilah. Oh, passing apa itu Lucar Mario Gomez 23-18 set super nampaknya kubu anak-anak putra daripada Yarek atau Lari yang setnya lepas sudah ada passing play rongkat umpan ke depan cek lepas sudah masih dapat diblok oleh putra anak-anak dari lepas tongkat ke belakang sana ada Alek lagi sepaik lepas yang nomor punggung 6 tadi memang cukup piawai dan itu sudah final ini postur tubuh yang sangat ideal kurang lebih berkurang tinggi badan 175 cm berat badan sekitar 65 kg lepas sudah daya pukul satu pintar lebih lepas sudah pukul lepas oleh sang kancil pemain yang pendek minimalis tapi mempunyai kelebihan maksimalis nampak ini pada putra anak-anak Tarkampai bisa pada 19-24 tinggal menantikan jahilan untuk putra Tarkampai untuk menyemakan berupa 4 menit ke depan. Oh, lepas sudah pukul rumah Hilal tadi masih berarti kembali ke desa berapa aja di sana ada sudah masih dapat dikembangkan Robert Wong yang kita akselerasi variasi permainan daripada putra anak-anak Garek namun sayang dengan pick attack yang tadi akan melakukan jangkit back namun bola back attack kelebar keluar dengan pertandingan 24 jam sebelum pas sudah cekat tadi masih dapat dikembalikan sebenarnya open atau tidak tapi bisa dikembalikan Agus Cekong di sana terongkan open aja ada Agus Cekong Alibaba umpan dan berikan ke depan pick attack lepas menurut masih dapat dikembalikan di sana berikan aja masih dapat dikembalikan bola dari pas ke arah Joker melebar keluar, apa hendaklah dikata di set yang pertama di